Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal ya, soal PASN tahun 2019 tingkat kabupaten ya, SMA ya, mengenai ya sebenarnya nilai ya ketaksamaan ya, mengenai ketaksamaan ya. Ya, oke, yuk kita bahas aja yuk soalnya yuk. Ya, jadi di soal ini ya, dikatakan bahwa bilangan real terbesar N sehingga setiap X positif berlaku ya, ini X ditambah 1 dikali dengan X ditambah 3 dikali dengan X ditambah 5 dikali dengan X ditambah 11 lebih besar atau sama dengan MX ya, itu adalah berapa ya. Jadi yang ditanya adalah nilai-nilai terbesar M-nya ya. Oke ya, sehingga untuk X positif ya, perkalian ini harus lebih besar, tetap lebih besar atau sama dengan MX itu sendiri ya. Ya, soal ini sebenarnya kita akan menggunakan ketaksamaan AMGM ya, atau aritmatik mean, geometri mean ya. Oke, kita kalikan saja ya, ini ya, X tambah 1 dikali X tambah 3, ini jadi X kuadrat ditambah 4X plus 3 ya. Kalau kita kalikan ini, X plus 5 dikali dengan X plus 11, ini jadi X kuadrat plus 16X plus 55. Oke. Ya, ini nanti diharapkannya tetap lebih besar atau sama dengan MX ya. Kita kalikan lagi ini ya, kita kalikan lagi, X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 dikali dengan X kuadrat tambah 16X plus 55 ya. Ini nanti hasilnya ya, X pangkat 4 plus 20X pangkat 3 ditambah 122 X kuadrat ya, ditambah 268X ditambah 165 ya. Sekali lagi yang diharapkannya harus tetap lebih besar atau sama dengan MX ya. Memang untuk soal-soal ketaksamaan ya, dalam OSN itu sering sekali ya menggunakan aritmatik mean ya, geometri mean ya, yang dikenal AMGM gitu ya kan ya. Jadi rataan aritmatik dan rataan geometri ya. Oke, ya ini sendiri ya, kalau kita gunakan rataan aritmatik ya, ini kalau kita bagi dengan banyaknya objek lah ya, kita bilang suku lah ya, banyaknya suku ya. Jadi ini X pangkat 4 kan berarti cuma oke, mungkin sedikit seperti ini ya gambarannya. Kalau X pangkat 4 kan ini mungkin cuma X pangkat 4 sendiri ya. Lalu kalau 20X pangkat 3 ini berarti kan X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 sebanyak 20 buah ya, ini sebanyak 20 buah ya. Lalu ditambah 122 X kuadrat, ini berarti X kuadrat tambah X kuadrat tambah X kuadrat dan seterusnya. Ini juga ini sebanyak 122 buah ya kan. Oke. Ditambah lagi 268 X, ini juga ditambah X tambah X dan seterusnya. X-nya ada sebanyak 268 buah ya, 268 buah. Ya, 165 kita bisa pandang sebagai 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya sebanyak 165 buah gitu ya. Jadi ada berapa banyak total sukunya ya, bukan objek ya, suku lah ya di sini ya. Ya, di sini berarti totalnya ada sebanyak 576 ya. Jadi ini 576 ya, lebih besar atau sama dengan ya. Oke. Okay. Rataan geometrinya yaitu akar dari, oh ini nggak muat ya, oke. Ah, saya tulis lagi deh ya, karena ininya terlalu terbatas ya jarak pandangnya. Oke, jadi saya tulis lagi, ini X pangkat 4 ditambah 20X pangkat 3 ditambah 122X kuadrat ditambah 268X ditambah 165 dibagi dengan 576, ini lebih besar atau sama dengan, ini rataan aritmatiknya ya, akar 576 dari apa ya, X pangkat 4
ini dikalikan semua nih, dikali ya, bukan ditambah lagi tapi dikali, dikali x pangkat 3, dikali x pangkat 3, dikali x pangkat 3 dan seterusnya sebanyak 20 buah ya. Berarti ini sama aja x pangkat 4 dikali x pangkat 3 berpangkat 20 gitu ya. Lalu dikali dengan x pangkat 2 berpangkat 122 dan dikali dengan x berpangkat 268 ya, dikali dengan 1 berpangkat 165 ya, sama dengan 1 sih ya tetap ya. Jadi oke, saya tulis lagi di sini, x pangkat 4 tambah 20x pangkat 3 ditambah 122x kuadrat ditambah 268x tambah 165 lebih besar atau sama dengan 576 ya. Ini sendiri adalah akar 576 ya, dari ini x pangkat 4 dikali x pangkat 60 kali x pangkat 244 kali x pangkat 268 ya. Ya, ini jadi kalau kita gunakan sifat eksponen ini jadi ya, ini saya tulis lagi di sini. Oh, ya. Tulis lagi deh, x pangkat 4 tambah 20x pangkat 3 tambah 122x kuadrat. Oke. Lebih besar atau sama dengan 576 ya. Ini sendiri adalah x pangkat 576 ya. Jadi akar 576 dari x pangkat 576 ya. Jadi ini sama dengan 576x. Ya, ini sama dengan nanti ini sama dengan mx ya. Jadi ya ini. Jadi nilai m-nya ya, m terbesarnya adalah 576.